Wih, kerja lu, Jak. Ya iya, emang lu nganggur. Iya juga sih. Ntar dulu, cemilan lu boleh juga nih telur rebus. Nah, mulut gua moodnya lagi pengen makan telur, emang apa? Katanya ya. Katanya. Telur rebus itu kalau lu makan kebanyakan bisa bikin bisul. Duh, nani? Ya, mak gua aja makannya. Fantasi, lu tuh fantasi. Lu dengerin orang tua kalau ngomong, makan telur kebanyakan bikin bisul. Masa sih? Hello darkness my old friend. Bisul itu bukan karena makan telur. Bisul itu karena peradangan. Jadi tidak ada hubungannya antara bisul dan telur. Yang penting makannya jangan lu sepiring begitu banyak. Secukupnya saja. Oh iya benar. Satu aja. Iya benar. Lu tau kagak nih? Apa tuh? 1-4 November 2018 ada apa? Apa tuh? Nah, sampai menyong mulut saya. Apa tuh? Kagak tahu. Enggak tahu. Bu Siska, mainkan. Nanti pada tanggal 1 sampai dengan 4 November datang ya ke Jakarta Culinary Festival. Saya akan memperagakan sajian-sajian yang istimewa. Bahan mudah didapat, mudah membuatnya, dan dengan penampilan yang menggoda selera. Selamat mencoba. I love you, Kul. Siska, ada saya juga katanya. Asal lo ya. Ketemu di sana ya, mainkan.